warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satu Bidikan. Sekarang kita akan bermain pan football antara tim Dadakan FC melawan tim Portal FC. Tim Dadakan FC dihuni para pemain Tarkam top lah. Ada Junaidi Abdullah, ada Arijek, ada Basile, dan ada teman-teman yang lain. Di tim dari Portal FC juga ada Ramadan Saputra. Pokoknya mau tahu keseruannya, pantengin terus channel YouTube Kaliber Official, Sobat. Di sekarang kerja di mana kamu? Kita nge-grab kita. Ngojek. Saksikan terus. Saya Junaidi Abdullah. Hari ini kita sedang pan game ya. Dadakan FC melawan Polka. Dadakan FC diperkuat pemain-pemain ini, ada Kanu, ada Arige. Terus tim Polka FC juga diperkuat, ada Ramadan Saputra, ada Cilumin Kerno. Mantap. Pantang terus channel Kaliber Official Sobat Satu Bidikan. Ada Luna Maya ada lagi. Emang Stefani harus kalau saya kita sama dia di sini sama saya. Panjang dulu ya apa bilang panjang dulu. Kalau jangan kita mau ngapain dia akan aja seperti ini. Ayo jam. Ini sih Ada.
pun itu baru enak. Santriin doang di Bali itu, guys. Deketan gitu tapi jauh. Tapi masih jauh naik Bino. Misi. Oke sobat satu bidikan, sekarang saya lagi bersama ketua dari tim Polta FC, yaitu ada Pak Didi, ada Pak Joko, ada Pak Johan. Halo bos, gimana kabar? Baik. Bos, ini didirikannya tim Polta FC ini hanya khusus untuk pan football atau emang mau masuk di Liga Tarkam? Ya insya Allah sih kedepannya untuk Liga Tarkam, insya Allah sih. Ya karena kan Tarkam ini kan sekarang lagi libur nih, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena Liga sudah berjalan, pasti Tarkam akan berjalan lagi. Harapannya nih bos nih, didirikannya tim Polta FC ini emang siap untuk bersaing di Tarkam atau hanya untuk main pan-pan aja? Ya insya Allah sih siap buat di Liga Tarkam sambil kita mencari silaturahmi dengan klub-klub lain, nambah persaudaraan. Nah singkatan dari Polta FC ini kalau boleh tahu apa ya bos? Football Legok Tangerang. Football Legok Tangerang. Ya. Ketuanya sama Pak Didi ya ketuanya ya. Nah ini udah berapa lama Portal FC ini berdiri? Belum lama sih ya. Kurang lebih setahun. Tahun lah. Oh, udah satu tahun. Ya. Prestasi yang pernah diberikan sama tim Portal FC itu? Ya paling cuma acara trofeo. Oke. Okay. Silaturahmi. Karena kan sekarang tuh di Liga Tarkam nggak ada ya, adanya Liga Matahari ya, yang satu hari habis. Terakhir nih bos, harapannya dong untuk Liga Tarkam nih kedepannya nih, karena kan Liga sudah mulai, Liga 1 sudah mulai, Liga 2 sudah mulai, Liga 3 bentar lagi mau mulai. Nah Liga Tarkam gimana nih harapannya nih untuk para bos untuk Liga Tarkam ini? Ya semoga Liga-Liga Tarkam cepat digulirkan kembali untuk makan salah satu pencarian pemain-pemain bola yang biasa main, hiburan juga untuk ya, hiburan rakyat, buat ya. Rakyat juga. Nah untuk bos sendiri gimana? Ya saya juga harap sih mudah-mudahan dikarenakan sementara ini kan PPKM sudah tidak ada ya. Tuh. Mudah-mudahan untuk kedepannya ya
Liga-liga Tarkam mudah-mudahan berjalan. Amin. Dikarenakan masyarakat juga perlu sangat perlu sekali yaitu hiburan-hiburan supaya tidak stres gitulah. Nah, terakhir nih untuk Pak Didi. Iya. Gimana harapannya? Ya sama apa ini Mas. Buat menjadi satu rambut lebih erat lagi antar pemain ya khususnya di daerah sini lah. Oke bos, makasih banyak, sukses terus untuk Portal FC, semoga menjadi juara di Liga Tarkam. Amin. Amin. Makasih ya, ya bos. Bukan football club, bukan. Ayo kita menang. Hari ini partai penentuan nih, kita harus menang karena kalau kita sering aja kita kalah. Jadi tolong buat teman-teman kerja keras di lapangan, jaga nama baik sebagai pemain, jaga nama baik bos. Artinya tadi kata bos kalau kita menang hari ini ada bonus. Oke, main semangat ya. Oke, sile. Ya, bonusnya siapa? Ada Jack. Ya. Oke, Net. Ya, pimpin ya, pimpin doang Net. Kan ngabini nanyain aja bonusnya mana. Pas kembali siap gitu. Bonusnya mana? Bonusnya mana? Ya bonusnya mana? Bonusnya mana? Ayo, kalau memang sudah bentar. Bonusnya kalau dikatakan. Kita kembali. Ya bisa, ya bisa, ya bisa. Kali berikut. Kampur. Kampur, aduh. Mas. Ayo, mas. Oke, di sini kita main bola lagi. Kita tahu-tahuan aja mah. Ya benar, terus. Kita main bola pek. Di bola kan. Jangan.
Sit, waktu sit, maghrib sit. Si Ali dipastikan sarwa bete ada dulunya. Woi, wajar maan, wajar awal nih. Bonus cair, bonus. Oke, sobat satu bidikan, tadi kita sudah menyaksikan pan football nih antara tim Dadakan FC melawan Porta FC. Gimana Bos Boy, menurut Bos Boy? Pertandingan yang seru. Mudah-mudahan pertandingan seperti ini bisa terus berlanjut. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kaliber Official. Sobat satu bidikan.